tentunya jajaran Pemda DKI, kepala desa yang terkait memberikan bantuan sapi dalam rangka Hari Idul Adha. Tadi sudah kita lihat warnanya coklat, beratnya kurang lebih 1 ton. Dan kami memberikan di berbagai tempat sesuai dengan beberapa permintaan. Ada warga, ada organisasi kemasyarakatan. Oh tadi, kalau sapi kan secara simbolis satu, masyarakat satu. Tapi ada beberapa, termasuk kepala dinas. Ya, tapi kan masing-masing pejabat memberikan. Kalau saya berapa? Ada 621. Semua yang saya berikan. Ya. Kurang lebih 621 sapi. Yang beratnya bervariasi ya. Dari 600 sampai 600 kilo. 600 kilo sampai 1. Itu disebar ke seluruh wilayah Jakarta artinya ya, Pak? Iya, iya. Sekitar Jakarta. Beberapa masjid, warga yang minta, organisasi kemasyarakatan. Hasil pengecekan, Pak? Hasil pengecekan saat ini belum. Alhamdulillah sehat. Sehat kayak bapak-bapak. Harganya sendiri, Pak. Harganya sendiri. Variasi. 25 sampai 35, Pak. Ya, kemarin saya lihat ada yang 36 juta, ada yang 42. Tergantung berat. Nah, tergantung berat. Pak, terkait pengawasan limbah hewan kurban gimana, Pak? Ya nanti kan ada dinas, ada suku dinas mengawasi itu bersama dengan kepala dinas lingkungan hidup. Ada sanksi nggak sih Pak kalau masyarakat buang isi perut sapi ke sungai atau kemana gitu? Ya tentunya kan harus kesadaran sendiri untuk menjaga lingkungan. Kan sudah di Solo ya, sudah di Solo yang mau dagang di Jakarta sudah ada syarat-syaratnya, diberikan persyaratan untuk tidak, salah satunya untuk tidak mencemarkan. Kalau untuk pencegahan penyakitnya seperti apa? Suntik ya? Kasih obat-obatan ringan, vaksinasi. Kasih obat-obatan, vitamin. Kayak bapak-bapak sehat. Pak, untuk pendistribusian Pemprov DKI ada imbauan apa Pak untuk pendistribusiannya? Sampai plastik kah Pak atau gimana? Oh maksudnya setelah dipotong. Ya yang ramah lingkungan kan, ada wadah ramah lingkungan. Ya. Untuk menghindari warga berebutan begitu Pak? Ya masing-masing tempat. Kan ada yang kupon, ada yang kemarin tuh di kelurahan mana mereka menggunakan sistem ya, Jakarta Timur juga sistem siapa yang paling cepat dia daftar dan dipilah melalui RTRW, itu ada sistem kupon. Dan ya juga ada beberapa masjid yang memang ya alami dadakan juga.